Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat duha adalah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengerjakan dan berpesan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan ibadah sunnah tersebut. Wasiat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang tentunya juga berlaku untuk seluruh umat muslim. Wasiat untuk mengerjakan salat duha didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kekasihku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal, yakni puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat salat duha, dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum salat duha adalah sunnah muakkad, sehingga barang siapa yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Namun apabila tidak mengerjakannya, tidak ada dosa baginya. Sebagian ulama berpendapat bahwa waktu salat duha dimulai ketika matahari sudah naik atau sekitar 15 menit setelah terbit, lebih tepatnya pukul 7 sampai sebelum masuknya waktu duhur. Tata cara salat duha juga memiliki kesamaan dengan salat sunnah lainnya, hanya saja ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca pada setiap rakaat salat duha tersebut. Imran Mustafa menyebutkan surat yang dibaca saat salat duha rakaat pertama adalah surat Asy-Syam, sementara pada rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surat Ad-Duha setelah Al-Fatihah. Para musalli juga diperbolehkan membaca surat Ad-Duha pada rakaat pertama dan surat Al-Insyirah pada rakaat kedua, karena sesungguhnya surat-surat lain pun diperbolehkan untuk menyesuaikan kemampuan dan keinginan para musalli. Berikut ini doa setelah selesai melaksanakan salat duha. Adapun bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal kuwata kuwatuka, wal kudrata kudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma inkana rizqi fis sama'i fa'anzirhu, wa inkana fil ardi fa'akhrijhu, wa inkana mu'asiran fayasirhu, wa inkana haraman fatahhirhu, wa inkana ba'idan faqaribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa kuwatika wa kudratika. Atini ma'ataita ibadaka salihin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah surat yang dibaca saat salat duha beserta bacaan doanya. Setelah selesai melaksanakan salat duha, semoga kita semua senantiasa mengamalkan salat duha minimal 2 rakaat setiap hari, dan semoga semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.